Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel Nana Majnun. Di video kali ini, aku bakal share salah satu resep kue tradisional yang seringkali disebut dengan sebutan Pak Tongko. Nah, resep ini biasanya dalam bahasa Jawa disebut juga kue apem tepung beras. Kalau kalian penasaran dengan tutorialnya, tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Langsung aja untuk ke bahannya, di sini aku sudah siapkan 600 ml santan hangat. Ini sudah dimasak dengan menggunakan pandan ya. Jadi masaknya sampai matang. Kita tunggu sampai hangat-hangat kuku. Kemudian kita persiapkan tepungnya. Di sini ada 280 gram tepung beras. Lalu tambahkan dengan 200 gram gula pasir. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan ragi instan. Pastikan ragi yang kalian gunakan masih aktif. Kemudian ketiga bahan ini aku aduk dengan menggunakan whisker sampai semuanya tercampur dengan merata. Nah, setelah tercampur dengan merata, tambahkan sedikit demi sedikit santan yang sudah dalam keadaan hangat. Kemudian aduk dengan menggunakan whisker. Pelan-pelan aja ya, dan pastikan ketika mengaduk itu gula, tepung, dan raginya sudah tercampur dengan merata. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah mulai tercampur dengan merata, kemudian tambahkan sisa santannya dan aduk kembali. Sekiranya semua bahan tercampur dengan merata, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian aduk kembali sampai warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, yang terakhir tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng. Pastikan minyak yang kalian gunakan itu yang kualitas bagus ya, biar nanti ketika dimakan dia tidak serek atau tidak terlalu kerasa minyaknya. Nah, setelah diaduk hingga merata seperti ini, kemudian bisa ditutup dengan kain dan didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Selagi menunggu adonannya mengembang 2 kali lipat, kita persiapkan loyangnya. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 22 x 10 cm yang udah aku alasin dengan minyak serta plastik untuk bawahnya ya. Nah, ini sudah 1 jam sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian akan aku aduk biar busa yang besar-besar itu hilang. Setelah itu kita siapkan untuk kukusannya dan kita panaskan cetakan selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya langsung aja dituangkan semua adonan ke dalam loyang. Nah, biar lebih mudah, adonannya tadi aku taruh di dalam cangkir seperti ini ya, atau gelas takar. Selanjutnya ratakan dengan menggunakan garpu biar busa yang besar-besar itu tidak terlalu banyak. Selanjutnya ditutup, kemudian kukus dengan api sedang selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah kurang lebih 30 menit, adonannya sudah matang, bisa kita cek, ditusuk, atau bisa dipegang seperti ini ya. Kalau sudah tidak ada yang menempel, itu tandanya adonannya sudah matang. Dan aku sudah bisa pastikan 30 sampai 35 menit pasti adonannya itu udah matang ya. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa dikeluarkan dari loyangnya. Nah, karena tadi aku alasin dengan plastik, jadi mudah banget ya. Nah, setelah sudah dingin, tinggal kita irisi sesuai dengan selera. Untuk teksturnya ini sangat kenyal banget, lembut, dan yang paling pasti itu sarangnya itu berseret banget ya. Jadi cantik kalau dilihat. Nah, seperti ini. Cakep banget. Nah, kalau kalian kepengen anti gagal, harus pastikan tadi yang pertama raginya harus benar-benar masih aktif. Dan yang kedua, pastikan santan yang kalian gunakan sudah dalam keadaan hangat-hangat kukuh. Jangan terlalu panas karena nanti bisa menyebabkan raginya mati. Alhasil nanti tidak bisa bereaksi ya, atau tidak bisa mengembang.
Nah, untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi teksturnya itu sangat kenyal banget. Terus seratnya itu sangat terlihat ya, bagus banget. Dilihat dari bawah itu sudah kelihatan kalau sarangnya terbentuk sempurna. Nah, kayak gini ya. Dan resep ini sangat recommended banget untuk kalian jadikan sebagai ide jualan. Bisa buat isian snack box atau buat cemilan keluarga di rumah. Nah, udah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.